menjalin cinta dengan pena dan kata. Hai semuanya, nama saya Andre Miranda. Pengalaman sudah hampir kayaknya 15 tahunan. Halo, nama saya Dani Dumadi. Saya berpengalaman sudah kurang lebih 16 tahun. Halo, aku Putri Nam Kamila. 10 tahun berkecimpung di dunia panggung. Saya Fenita Yosyantini. 16 tahun berkecimpung di dunia seni pertunjukan. Halo, nama aku Ufa Sofura. Dan sudah berkecimpung di dunia musikal itu semenjak tahun 2008. Nama saya Pasha Prakasa. Dan saya sudah berkecimpung di dunia musikal teater sejak tahun 2000. Oh, nama saya Nima De Ayu Raharsini Gurnita dan sudah berkecimpung di dunia teater musikal dari tahun 2009. Dalam IMB tahun ini kita akan mengajarkan 360 menari, acting dan juga menyanyi. Lebih komprehensif, kurikulum ini disesuaikan dengan industri di Indonesia. Di vokal sendiri kita akan ngajarin teknik dasar nyanyi, pengenalan instrumen untuk kita dapat menampilkan storytelling kita dengan sebaik-baiknya. Menyampaikan pesan, menyampaikan dialog, menyampaikan sesuatu yang ada di pertunjukan itu melewati gerak tubuh. Pembelajaran acting adalah pemahaman diri, menggabungkan ketiganya. Kenapa sih memasukkan muatan lokal? Kalau mau dibilang Indonesia tuh sangat kaya sekali gitu. Budaya Indonesia tuh nggak kalah bagusnya dibanding budaya di luar. Harapannya dengan anak-anak lebih banyak terekspos dengan karya lokal, mereka juga akan tumbuh sense of belonging terhadap karya tersebut, tumbuh rasa bangga, dan semakin lama industrinya akan semakin berkembang. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu di Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya.